Embung Manajar ini berada di sisi selatan lereng Gunung Merbabu, tepatnya di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Jarak dengan pusat kota Boyolali sekitar 20 km lebih. Namun sayang, mobil belum bisa masuk. Karena sekitar 2 km, jalannya sempit, hanya bisa dilalui sepeda motor. Embung Manajar berada di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut, sehingga pengunjung bisa menikmati indahnya kota Solo dan Boyolali dari ketinggian dengan sudut berbeda. Bahkan jika beruntung cuaca cerah, dapat menikmati keelokan Gunung Merapi. Di samping itu juga pada pagi hari, dari Embung Manajar, pengunjung dapat menikmati Golden Sunrise atau matahari terbit. Karena itulah di tengah pandemi COVID-19, Embung Manajar banyak diburu wisatawan untuk berswafoto atau berselfie. Pemandangannya masih hijau, gunung-gunung gitu, pedesaan. Gunung apa aja yang bisa dilihat dari sini? Merapi, Lawu, Merbabu. Kedatangan pengunjung menjadi berkah bagi warga sekitar, karena dengan berjualan makanan atau souvenir, mereka mendapat penghasilan. Mas, udah lama jualan di sini, Mas? Ya, kira-kira 1 minggu. Sayangnya lagi, fasilitas umum di Embung Manajar masih terbatas. Karena memang embung ini diperuntukkan untuk menampung air hujan guna mengairi tanaman di sekelilingnya. Dari Boyolali, Tata Rahmanta, iNews, melaporkan.